Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan Yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah dan insya Allah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah. Mobil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu, Bapak Kesra sahabat saya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah amin ya rabbal alamin wabil khusus kepada keluarga besar bapak sana dan ibu rusmi yang telah menikahkan putra dan putrinya ya insyaallah mudah-mudahan pasangan pengantin diberkahkan rezekinya Dipanjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah Serta disegerakan memiliki keturunan yang salih-salihah Amin Ya Rabbal Alamin Wabil husus kepada hadirin hadirat Mu'minin mu'minat Fahamdan li rabbin hasana bi muhammadin وانقذنا من ظلمه جهلي والدياجر الى نور الاسلام وعلم وحكمه وايمان ويمن وخير الاوامر الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام والايمان وكفى بحام النعمه الحمد لله الذي هدانا بابده المختار من دعانا اليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا معالك الأضحار مع دين سرك الأسماء فحم سفون النجاة إيمانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور القلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama, limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Agung, Yang Maha Luhur, Yang Maha Bijaksana, Yang Alhamdulillah di siang penuh keberkahan ini, dengan kenikmatan melimpah ruah Allah berikan kepada kita. khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang insyaallah kita gunakan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yawmil qiyamah Amin ya rabbal alamin Hadirin wal hadirat rahimakumullah Saya punya tiga tema Sepeninggalnya Ramadan tema pertama Tema keduanya pernikahan Tema tiga, ketiganya syukur Pilih yang mana? Pilih yang mana? Semua Tiga amplopnya Hadirin wal hadirat rahimakumullah kita baru saja melewati madrasah yang sangat luar biasa Madrasah yang bukan hanya untuk anak di bawah umur Melainkan madrasah ini madrasah untuk orang-orang yang beriman Dengan cara Allah memanggil di dalam Al-Quran Memanggil dengan kelembutan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Ya Allah, berprasangka baik kepada hamba dengan cara dipanggilnya "kita orang yang beriman". Saya hakul yakin yang duduk di siang hari ini, semua KTP kolomnya agama itu Islam. Betul, tapi kan pilihan orang yang beriman belum tentu orang Islam pasti beriman, belum tentu. Tapi orang yang beriman kepada Allah pasti dia memiliki agama yang dinamakan Islam. Setuju enggak? Setuju enggak? Madrasah Ramadan ngajarin kita yang pertama syukur kepada Allah, yang kedua ketawaduan merendah diri. Mau yang kaya, mau yang kurang mampu Semua yang mereka dititipi iman Wajib mengikuti perintah Allah Semuanya berpuasa Gak ada puasanya orang kaya boleh minum air putih atau susu Enggak Puasanya orang kaya sama Dari mulai subuh sampai ketemu Yang ketiga kita diajarin sabar sama Allah satu bulan madrasah ini untuk dipakai sebelas bulan sampai ketemu lagi di bulan Ramadhan. Sabar, sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram tatkala datangnya bulan suci Ramadhan. Tempe halal apa haram? Kalau makan tengah hari bulan Ramadan haram. Gak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib. Tahu halal apa haram? Halal. Kalau dimakan tengah hari bulan Ramadan, haram. Sob buah, sob buah. Halal haram. Halal. Kalau dimakannya tengah hari bulan Ramadan, haram. Bolehnya kapan? Saat azan maghrib. Istri halal apa haram? Halal Boleh dinikmatin kapan Lo bilang maghrib gue tabuk Nafsu amat lu Habis terawih semua yang dihalalkan bisa berubah menjadi haram tatkala datangnya bulan suci Rama Sabar itu kuncinya Manusia kadang kita nih kita Dikasih satu kesempatan sama Allah Langsung digruduk Muhalal, muharam, habok Yang penting Aima benghar Betul? Betul? Tuh Saat datang bulan Ramadan Di -stop dulu Biar kita ngerasain orang-orang yang di luar sana Yang kurang mampu Yang gak pernah ngenikmatin Makan nikmat tengah hari Gak pernah nikmatin sore nyemil singkong ubi sama kopi belum tentu sehari dapat seratus ribu sepuluh ribu udah alhamdulillah lebih baik dia beli beras tapi Allah menyempurnakan disetarakan setiap hamba Allah agar mereka saling merasakan bukan berarti orang kaya orang yang nggak mampu orang yang ada rezekinya cuma sedikit bisa aja nggak Ramadan dia ambil aja apa aja Hah, orang saya mah kaya Orang saya punya duit Itu kan orang susah aja yang puasa Dan saat di mana bulan Ramadhan Korupsi juga bisa Kalau mereka orang gak punya iman Maafin ya Pak Kuh. Saat di mana kita lagi Bapak, Ibu setiap hari wudhu gak? Setiap hari wudhu Sehari berapa kali wudhu? Lima kali Samping kita nih ada yang wudhu Tetangganya bareng sama kita ada kumur, ada kumur. Bisa nggak kita korupsi air kumuran? Telan sedikit, begitu pegang air tiis banget. Wah, uh, ini kalau kena tengkrongkongan enak banget. Jangankan, ya Allah, kita sendiri saat korupsi minum airnya sedikit, tetangga samping nggak bakal tahu. Tapi disinilah letak iman seseorang bahwasanya mereka sadar Allah akan memandang dirinya. Semua di jangan Ramadan besok diikutin nih kemarin kata Habib korupsi boleh dah di kumur-kumur. Gak boleh. Ini cara Allah membikin kita menjadi manusia yang sabar. Suami istri halal tengah hari jangan coba-coba deket-deket. Betul. Uh, beda nafsunya pak. Saya nggak tahu dah kalau aki-aki ya. Ini model pengantin baru mah ketemu. Ya baru azan subuh juga udah batal. Pegang tangan di bulan ramadhan sama istri. Jangan lama-lama. Gak boleh. Pandang istri lama-lama. Gak boleh. Apalagi ngeliat aurat seorang istri. Ah, Paeh. Hilang amalnya itu ha? halal. Bagaimana yang haram? Ini masalah yang ada pada hamba Allah. Banyak orang cuman Nabi sudah bilang 14 abad yang lalu. Banyak hamba Allah yang berpuasa tapi cuman nahan hawa lapar dan haus kata Nabi. Kenapa? Begitu jam 4 sore bapak ngeluarin motor boncengan sama istri. Ngapain? Ngabuburit alasannya. Nabi juga sudah ngajarin saat asar ketemu maghrib. Baina asar wa maghrib. Jangan kemana-mana. Di rumah tadarus baca Qur'an. Diajarin bersaksi diri kepada Allah bahwa kita seorang hamba. Asyhadu an ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa Itu kan sudah diajarin sama Nabi. Ini dipakainya asar. Begitu asar baca ini. Allahumma innaka afun kerim tuhibbul afa fa'fu fa anna. Itu dibaca juga. Memohon ampun agar kita mendapat pandangan rahmat. Agar kita mendapat magfirah. Agar kita mendapatkan kenikmatan saat kita kelak nyampe kepada Allah. Coba kalau jalan asar-asar ngeliat bihun di pasar Ciawi, ha, beli, betul? Lontong, beli. Gorengan, sorabi, beli. Kolak-kolak. Biji salak sebelas bulan dibuang, begitu datang bulan Ramadan ditelan. Benar gak? Sangkingnya tuh. Begitu sampai di rumah bawaannya banyak ada di atas meja penuh. Begitu azan maghrib makan kurma tiga butir sama minum teh tiga teguk sebe. Betul, betul. Yang lain kemakan. Udah nggak nafsu. Ini yang bahaya Tapi ala kulihal semuanya sudah berlalu. Mudah-mudahan Ramadan akan datang. Allah kasih kita umur panjang sampai ketemu bulan Ramadan akan datang. Nabi sampai mengatakan saat malam takbiran Nabi menangis kepada Allah. Sahabat bertanya ya Rasulullah ini malam Aid. Ini malam yang sangat bahagia meraih kemenangan untuk orang yang mukmin, orang yang beriman. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Jawaban Nabi Celakalah, celakalah, celakalah Apa yang membuat celaka ya Rasulullah Celaka wahai sahabatku Tatkala sepeninggalnya bulan Ramadhan Umatku dosanya belum diampuni oleh Allah Celaka Kenapa seperti ini? Karena bulan yang penuh makfirah Adanya di bulan suci Ramadhan Bulan yang penuh rahmat Adanya di bulan suci Ramadhan Bulan yang menjauhkan umat dari api neraka di bulan Ramadhan. Jika kita keluar dari Ramadhan, tiga tersebut kita tidak mendapatkan rugi dan celaka kelak di Yomil Kiamah. Naudzubillahimin, bu, bu, tahu enggak bu? Belum. Ibu kan bilang cinta sama bapak kan? Betul. Dusta enggak serius nih beneran cinta enggak kelihatan ya Pak kelihatan muka-muka lakinya teraniaya Bapak cinta sama Ibu Pak bohong ah, model lu mah gak cukup satu ngeliat perempuan denok demplon istiqomah mata Ale gombal Cintanya manusia mah ada batasan. Habib jangan sembarangan. Saya mah cinta sedalam lautan. Ha, PA Bapak nyaut juga, "Bib, cintanya saya sama istri sebesar gunung yang ada di dunia ini." Ha, ha, ngimpi. Bu, bapak mati. Lu kok amin, Bu? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Geblok. Cintanya dari mana? Betul nggak? Mendingan saya menghitungin warisan kata istri. Pak, oi, ibu pae lah diaminin juga. Bapak mau nemenin di liang lahat. Lah oh gabi, mendingan saya cari yang mudaan, agak umurnya panjangan. Cintanya manusia ada batasan, cinta Allah tidak, cinta nabi tidak pernah punya batasan. Sampai bulan Ramadhan, dikasih cuma-cuma untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, yang maksiat itu mahal apa murah? Berbuat dosa kepada Allah mahal apa murah? Mahal buat kita di dunia, mahal tapi buat akhirat murah harganya. Neraka masuk murah, sorga masuknya mahal. Beli minuman homer satu botol tiga puluh delapan ribu. Ao, Habib kau tahu katanya. Ada harganya, ada harganya nggak tuh? Murah. wudhu bayar nggak? Gratis. Ada nominalnya Mahal Sholat Bayar Bayar nggak? Pakai modal Ada nominalnya Mahal Masuk diskotik Bayar apa gratis? Ada nominalnya Murah Betul kan? Ternyata surga itu jauh lebih mahal daripada neraka. Neraka mah bisa dibeli, surga gak pernah bisa dibeli. Yang bisa memasukkan ke dalam surga hanya orang yang dipilih oleh Allah memiliki iman. Jadi jangan dikira, uh saya mau masuk diskotik, minum Jack Daniel, Black Label, Smirnoff. Bib tahu katanya mahal-mahal semuanya. Ada nominal berarti kan murah, apalagi kalau kita sanggup beli. Salat kita bisa sanggup beli, nggak bisa. Jangankan salat, sare. Uy. tiap hari sare, tiap hari tidur, bayar gak? Gratis. Tuh lihat, sekaya apapun orang. Dia nggak akan pernah bisa untuk beli tidur, beli tempat tidur bisa. Beli tidur nggak bakal bisa. Yang bisa membuat kita tidur nyenyak apa? Iman. Bukan berarti duit banyak tidur tenang, jangan salah. Model kayak kita begini, alhamdulillah pak, pintu di dikunci aman. Lihat, no orang kayak duitnya berserakan di rumah depan CCTV, belakang CCTV, belah depan pos, belah belakang lagi pos. Coba dilihat tidurnya nyenyak, kasurnya ratusan juta. Orang kali manggis ciluwuk tidur di kasur seratus juta sebulan nggak bangun. Lah emang benar kita mah alhamdulillah di karpet aja di apa di tikar pandan, uh lempeng tidur kita mah. Betul nggak? sampai ngiler-ngiler. Kalau yang begitu mah, saya tanya, saya pernah pak, bu, saya mau beli isi kamar. Jangan dikira nggak ada kasur harga ratusan juta, ada loh. Saya jalan ke salah satu toko mebel. Saya tanya, mbak, saya mau beli isi kamar, lemari, toilet, meja kanan kiri kasur, nipan sama kasurnya. Berapa? Oh, totalnya 380 juta. Oh, gue beli isi kamar, terus gue gak jadi kawin. Ini lah emang betul, Pak. Oh, kalau ininya aja, berapa? Kasurnya aja, kasurnya 180 juta. Bapak nanti kalau tidur begini, 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 Mbak. Mbak, saya nggak mau tanya, bangun saya sehat apa kagak? Tapi yang saya mau tanya, ini saya tidur di kasur 180 juta tiap hari, saya mimpiin nabi. Kalau saya tidur, mimpi nabi demi Allah, saya cari jalannya. Gak jadi, saya beli. 5 juta, pulas juga, gue tidur. Betul. Yang penting kan ada si doi di samping. Hidup sendiri mana, enak, PA, lu yang jomblo, mikir pakai otak. Pulang sampai rumah, megang nasi, dingin, megang sayur tempe tahu ayam ampe ngerengket kaku banget tuh ayam dingin coba lihat yang punya yang punya istri bodoh amat sayur dingin nasi dingin tahu dingin masuk kamar megang istri Ha, kita makan cocol sama kecap betul nggak nah yang jomblo bagaimana <Gesprankan> <SAR> <rehearsing> ngobrol lu sama bantal Baca apa curhatan hati ama tembok. Guling sampai bisa ditekuk empat. <laughs> Nenas lu, lo lihat pengantin. Ya, yeah, senang banget. Ini malam pertama ya. Cie. Di rumah laki, rumah perempuan nih. Yang perempuan. <laughs> lu malam pertama nggak bisa ngapa-ngapain. Ah. Ya. Tinggal lo di rumah mertua bunyi krekek -krek dikit mertua <laughs> apalagi kalau pakai serah pakai serah orangnya sering apa sering bercandain ntar malam lu ditemenin sampai subuh <laughs> la ilaha illallah itu semua sudah diajarin sama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah baik lewat Nabi Nabi pun baik dengan apa yang dikatakan Diperintahkan oleh Allah Madrasah bulan Ramadhan semua Kita diajarin Mudah-mudahan Mudah-mudahan saya pribadi Mengucapkan Minal a'idin Wal fa'idin Kullu amu antum bikhir Tagabbal Allah minna wa minkum Tagabbal ya karib Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadhan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Salat kita, dia kita, teraweh kita, Quran kita, tadarus kita, semua diterima amal ibadahnya oleh Allah sehingga kita saat ini betul-betul dikembalikan dalam keadaan fitrah. Bib, kenapa sih Kok Ramadan itu bisa bikin kita dalam kembali dalam keadaan suci? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ulang tiga bulan yang lalu. Saat datang bulan Rajab, Rajab itu mensucikan jasad. Dengan kita mengucap astagfirullah. Dengan mengucap rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mensucikan jasad Syakban Datang Kata Nabi Itu adalah pensucian hati Perbanyak baca salawat Ngingat diri kepada Nabi Saat bulan Ramadhan Itu namanya pensucian ruh Kalau Ramadan dari mulai Rajab, Syakban, Ramadan Semua kita jalankan dengan apa yang diperintahkan oleh Salafun Salihun Berarti saat kita kembali saat datangnya bulan syawal Kita disucikan oleh Allah Emang perlu bib kita disuciin? Ya perlu Sekarang saya mau tanya Saya pinjam cangkir sama ibu sama bapak Kira-kira dikasih cangkirnya yang bersih, apa yang kotor? Gak mungkin dikasih yang kotor. Gak mungkin. Saat saya ambil itu cangkir, saya bikin kopi. Besok saya pulangin, ada kerak kopinya. Saya nggak bersihin, saya kembaliin ke bapak sama ibu, kira-kira marah apa enggak? Lu jangan lihat gua habibnya pa. Enggak Bib, udah sama Habib mah udah biarin aja kalau Habib. Jangan, jangan lihat Habibnya. Manusia dikasih bersih, pulang kotor, marah apa enggak? Kualat lu. Begitu juga Allah kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci. Terlahir dalam keadaan suci. Harapan Allah kita kembali dalam keadaan suci. Makanya fungsi bulan Ramadhan inilah untuk pensucian diri. Kalau berhasil di Madrasah Ramadhan, 11 bulan kita insya Allah berhasil. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam tempat ini, Lailatul Qadar kemarin semuanya kita dapat. Ya Rabbah, bib ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, ibadahnya lebih dari tahun kemarin. Udah itu aja. Enggak usah bilang ntar ketemu pohon pisang ruku, sujud enggak? Enggak, enggak yang begitu-begitu enggak, udah. Ibadahnya lebih daripada tahun lalu, itu yang lebih baik. Itu berarti orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada apa di dalam ketawaduan bulan Ramadan kok kita diajarin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan sombong. Tatkala datang bulan Ramadan, semua makan pas adzan maghrib. Jangan dikira orang kaya bisa beli azan. Asar aja dah asar nih lo azan maghrib asar ya. Nggak bisa. Walaupun azannya sama. Kadang suka keder. Azan yang mana nih yang benar. Bangun duhur. Kadang anak muda juga bikin gedek pak. Bu. Bu. Punya anak punya. Tidur setengah tujuh pagi bangun setengah 6 sore kan PA. Puasa setahun juga kuat namanya. Puasanya cuma 25 menit. Sabar diajarin, ketawaduan diajarin, jangankan bulan Ramadan, salat pun kita diajarin di dalam ketawaduan. Contoh nih kita nih kita. Kita lagi bercanda sama teman, dipukul kepala kita. Marah apa enggak? Jawabannya apa? Eh, hey, jangan sembarangan. Ini kepala terakhir. karena ini kepala al mukarrab kemuliaan keagungan yang tertinggi kepala. Coba lihat lagi solat. Kepala sama rata sama telapak kaki pantat jauh lebih tinggi daripada kepala. Betul nggak? Ada orang ciluwuk yang sujudnya sejajar pantat sama kepala tengkurap lu namanya. Yang mana lebih tinggi pantat apa kepala? Pantat lebih bujur. Bujur ya namanya ya, bujur. Enggak usah ngomongin bujur lah, kita tahu isi bujur apa. Mau diomongin nih. Habis gue ngelihat orang pada makan bakso enak banget itu. Ya Allah, ya Allah. Boro-boro gue disisain. Lu saya ngelihat cuman kecap udah tinggal pantatnya doang itu. Coba saat sujud kepala sama rata sama telapak kaki, jangan sombong biar sadar diri lu paeh larinya ke tanah. PA lu. Biar sadar diri bahwasanya ternyata yang menurut kita mulia belum tentu mulia di hadapan Al. Jangan main-main. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insya kalau udah faham saya tutup sama doa. Katanya tadi udah paham. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong nggak paham paham? <laughs> PA lu. Bab Ramadan selesai ya, selesai ya, harus selesai. Kalau kagak durasinya nambah. Sekarang saya ngomong masalah bab pernikahan. Eng, ing eng. Cie. Cie. A. Tadi pagi nikah ya, A. Senang gak, A? Udah punya istri sekarang ya. Dulu tidur sendirian. Sekarang? Kali sendirian juga. Karena di rumah mertua kali dipisahin. Sekarang tidur berdua ah. Sebelum ngapa-ngapain ambil wudhu Salat sunnah dua rakaat Istri jadi makmum Ya teh Ya teh Doa Jangan main tomprok aja lu anak orang Entah-entah malam pertama ya pak ya Begitu ambil wudhu Salat dua rakaat Buat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Doa ah. Ya Allah Sebagaimana dulu engkau haramkan Sekarang engkau halalkan Berkahi rezeki kami ya Allah Halalkan rezeki kami ya Allah Neng jawab Amin Ini Doa yang kedua Ya Allah Sebagaimana engkau tadinya haramkan Kami bersentuhan Di malam ini engkau halalkan kami Halalkan pula Keluarnya benih dari diri kami Keluar jadi anak yang soleh-soleha Teteh Ngapa jadi lu yang pada nafsu sih? Emang lu pada bininya semua apa? Iya teh. Jawab apa teh? Amin. Yang ketiga, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami, Engkau halalkan kami, halalkan pernikahan kami sebagaimana Rasulullah dengan Siti Khadijah dan bagaimana Rasulullah dengan Siti Aisyah terlebih. Neng jawab. Oh, oh terserah lu dah. Habis abis itu ngapain? Terserah lu. Masa iya gue kasih tahu juga? Lu mah lebih paham. Tapi jangan dah, ah. bener. Lu di rumah mertua mah deg-degan. <luluh> lu periksa dulu, ntar masuk kasur bunyi nggak krekak -krek kereka. <luluh> Takutnya ada CCTV pakai serak. <luluh> La ilaha illallah. Jadi jadi pengantin baru mah enak ya pak ya. Enak gak, pak? Enak gak? Uh, enak banget. Tapi kalau udah jadi pengantin lama, gede. <laughs> emang iya. Tapi saya emang nggak pernah ngalamin pengantin lama. Saya punya anak enam tahun. Saya nikah udah tujuh tahun. Alhamdulillah sampai sekarang bini saya dari mulai saya malam pertama sampai sekarang mukanya begitu aja nggak pernah nggak pernah nggak dandan lah emang bener pak Dandan maksudnya Emang gue pilih-pilih bini Dandan Bini lu begitu nggak pak? Ih, mit amit Istri saya pak Kalau mau tidur pakai baju tipis banget. Pak. Bini lu begitu gak? Hah, pakai sweater Hah, pakai koyo. Coba lihat tuh Malam pertama wangi Hah, harum Begitu dapat sebulan, dua bulan, tiga bulan Cap kampak, bal pirik Allah ya karim Caplang lah, nempel tuh di leher <tuh> Belum lagi bangun tidur koyo Ada layar tancap di jidat Tuh coba lihat Dosa lo bu, begitu bu Oi. Dosa lo Jangan begitu lagi ya. Bu, Pak, ada kisah Siti Khadijah Tul Kubra. Tatkala lagi sakit yang cukup parah. Tiga bulan gak bangun dari tempat tidurnya. Sakit, betul-betul sakit gak mampu untuk berjalan. Tiba-tiba Siti Fatimah dipanggil oleh Siti Khadijah. Ya Fatimah, hias wajahku dan dani diriku. Siti Fatimah kaget. Siti Fatimah saat itu umur sembilan tahun. Ditanya wahai wahai ibunda, apa yang membuatmu ingin berdandan sedangkan kau lagi sakit? Cepat dandani diriku sebentar lagi ayahmu akan kembali. Didandanin Siti Khadijah. Begitu betul assalamu alayka iya halal bait. Seorang istri yang sakit tiga bulan nggak bangun dengar suara suami Bangkit dari tempat tidurnya, buka pintu. Waalaikumsalam, ya Rasulullah. Ambil tangan, dicium tangannya, lalu digandeng. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Ini tugas seorang istri ditanya, "Ya Rasulullah, bolehkah bisakah engkau minum sejenak di rumah ini?" Ya Khadijah, "Aku hanya sebentar. Aku ingin melihat bagaimana kabarmu." Aku baik, ya Rasulullah. Aku sehat walafiat, sakit bilang sehat. dibikinin teh dibikinin teh sama Siti Fatimah bukan dibikinin tehnya sama Siti Khadijah langsung bangun dari tempat duduk sebentar ya Rasulullah enggak nyuruh anak bikin teh sambil senyum sambil selawat sambil senang datang kepada suami ya Rasulullah ini tehnya diminum tiga teguk selesai tiga teguk wah Khadijah aku harus kembali ke medan peperangan silahkan ya Rasulullah fi amanillah Tuh contoh seorang istri yang soleha Begitu keluar Rasulullah 10 kaki Siti Fatimah berlari Memanggil ya Rasulullah Wahai ayahku kembalilah ke dalam rumah Ada apa wahai Fatimah Ibu telah meninggal dunia Meninggal dunia setelah mengurusi seorang suami Lu bagaimana lu Suami bikin kopi di termos sendiri dirian Makan juga sendiri dirian Pak jujur saya sekarang umur 37 tahun pak Saya kalau makan sendiri nggak ada istri nggak nafsu pak Minimal kalau istri cuma duduk nemenin aja Itu udah senang pak makan nafsu aja bawaannya pengen cocol dirinya Bapak begitu nggak pak? Enggak <guluh> Kalau ditemenin enek <guluh> Jadi nggak nafsu makan Bu Neng Penganten, Neng sekarang kan punya tanggung jawab ya Neng. Jadi apa-apa jangan diduluin buat diri Neng. Duluinnya buat suami, bikin kopi jangan buat Neng dulu. Bikin dulu buat suami. Masak ke pasar, Neng jalan ke pasar yang masak Neng. Ya, yang makan juga jangan Neng. Ya Neng kasih suami dulu yang makan, jangan kayak yang begini-begini nih. Yang ke pasar dia, yang masak dia, yang garas dia. Suami datang lewat, Pak ayo Pak sini, Pak kita makan sini. Tuh, betul nggak Pak? Tuh, lihat. Bu, tahu nggak hukumnya makan di depan suami tanpa seizin dari suami. Makanan yang istri makan tidak akan pernah menjadi daging dan berkah bagi diri sendiri. Tuh hati-hati, ini ada di dalam kitab Quratul Ayun. Kalau makan Sediain makan, panggil yang yuk kita makan yuk yang yuk. Ambilin nasinya sendokin, lauknya dideketin. Setelah dia lauk masuk, nasi sudah masuk, dia mulai makan, dia nawarin yang ayo kita makan bareng. Ibu istri baru mulai nyendok. Kalau enggak, enggak boleh. Kerjain pak sekali-kali pak. Kan bapak selama ini dikerjain kan? Ya kan? Sekali-kali kerjain. Ingat nggak apa kata Habib? Jangan makan sebelum izin dari suami. Tipes-tipes lo. Tuh lihat, ini caranya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, omongannya omongan kasih sayang. Bawanya pak, kalau di luar bapak lagi sumpak, jangan dibawa ke dalam rumah. Lagi emosi jangan ngobrol sama istri Juga ikutan emosi jangan Gak boleh aib Bis gimana bi Saya pulang kan pengen seneng ngeliat istri Rambut dicepol Muka berminyak bisa goreng tempe Begitu dideketin hmm, banget banget bi Bau banget kompor Bu Sayang Gak boleh begitu Seneng dipanggil sayang Seneng, seneng dipanggil sayang Panggil pak yang peang panggilan itu juga pengaruh PA pengaruh lo panggilan suami istri panggilan bapak sama istri nggak boleh panggilan anak ke orang tua nggak boleh bapak ibu mama papa nggak boleh makruh hukumnya nggak bakal nyaman di dalam rumah tangga masa suami manggil istri bu ibu emang ibu lu ini istri manggil. Iya pak. Kenapa pak? Emang bapak lu? Panggilannya yang mesra. Iya yang. Cinta. Beb beb. Sweetie. My love. Kayak merek Tuh panggilannya. Eh jujur pak. Saya dipanggil sama istri sayang pak. Istri saya kalau manggil saya sayang Saya manggil istri sayang Lah iya gimana gak sayang orang modelnya begini Lah ini limited edition ini lah Lu kenapa orang bini-bini gua Sirik aja lu Tuh coba lihat Lagi emosi Bu nih nih saya mau ngajarin nih. Kalau suami lagi emosi Panggil sayang bu Luluh emosinya hilang Kalau masih marah juga mah derita lu. Pak. Bapak. Bapak seneng ngelihat istri dandan atau enggak? Senang. Kalau lagi tidur dandan seneng Senang, mau ileran juga kelihatannya cantik aja. Edem eh, demi Allah, Pak. Minimal pakai lipstik, Ibu. Oi. Gedek banget gua lu. Kalau kondangan menor banget lu kayak badut sulap. Begitu depan suami masa ada-adanya ya Pak ya. Lah boro-boro pakai bedak kecium nih bau sangit. Oi. Bu. Lipstik abis minta sama Bapak. Emang Bapak tukang produksi lipstik? Sengaja tuh Pak, kalau udah lipstik mau habis Pak pakai lipstik di depan suami sambil dikorek-korek. Yang beak. Sadar sama rezeki suami, kalau suami lagi nggak ada rezeki, rezeki cuma ada 3000 sampai 5000 perak. Ambil aja. nih beli apa? Yang ini beli lipstick. Iya nih, cuma ada duit 5000. Ambil, alhamdulillah. Jalan ke warung beli fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga tuh bibir Yang penting dengan niat, dan niat. Nyenengin suami, paham sampai sini? Kalau ngomong nggak boleh teriak-teriak sama suami, kasar-kasar gitu nggak boleh bu. Merintah-merintah suami nggak boleh arusnya Allah guncang bu. Ibu bakal dilaknat sama Allah jika seorang istri yang ngomongnya teriak di hadapan suami. Bib kalau suami saya budak itu beda lagi. Ya kan ada juga kadang ya yang suami agak kurang dengar gitu. Pak udah makan belum? Kalau ada begitu ya sabar aja ya kalau bisa pakai isyarat gitu loh ya yang sayang terus yang kedua bu bu di dalam kitab Duratun Nasihin saya senang kalau cerita buat ibu-ibu pak karena saya ngelihat bapak di sini ahli sorga pak yang di neraka paling banyak laki apa perempuan makanya saya nasihatin perempuan karena lu tempatin neraka pa Mau nggak masuk sorga ngimpi tenang pak lah sorga mah punya kita bidadari lagi nungguin kita makanya kalau istri lagi ngangganyang terus lanjut lanjut apalagi kalau punya suami yang punya jenggot bu ya satu helainya tuh satu bidadari bergelayutan ya siap siap yang punya jenggot besok botak lu bu oi Ibu Sare lu Sayang dong bu sama bapak Ngomong teriak gak boleh Jangankan teriak Ibu ninggalin suami Lagi duduk berdua Ibu ninggalin Kalau gak izin sama suami dosa bu Lah lu kagak percaya lu Tanya kiai lu makanya ngaji PA MR ada setiap Senin malam Selasa Datang dong ke sono jangan mau orang Cilubuk didatengin doang lu ke kuburan lu. Datang tuh ke MR insya Allah pembukaan minggu yang akan datang. Insya Allah tuh ngaji. Jangankan lagi ibu tidur. Lagi tidur nih pak. Bapak sama ibu lagi tidur. Istri bangkit dari tempat tidur. Nggak ngomong sama suami mau pipis kayak mau ambil air kayak. Ah, Allah laknat tuh seorang istri sampai dia dari turun tempat tidur sampai balik lagi ke dalam tempat tidur. Oi. Laknat lu. Mau? Mau. Bib kalau iswa istri apa suami sayanya tidur bagaimana? Ngomong aja dalam hati. Yang aku pipis dulu ya. Ini malaikat ada. Allah dengar. Izin. Ibu mau jalan pengajian nggak izin sama suami percuma ilmunya nggak bakal dapat nggak diridoin sama Allah sekalinya mati kelindas cicak mati kelindas cicak <laughs> suul khatimah tuh naudzubillahimin suami itu penting bu karena istri keridoannya ada sama suami bukan lagi sama orang tua sama kayak teteh nih, teteh udah saya Aa udah bilang saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selesai gugur tuh orang tua udah nggak punya tanggung jawab, tanggung jawabnya seorang suami, bapak hati-hati pak, didik istri-istrinya pak. Jangan sampai istri sekarang pakai kerudung begitu nyapu halaman rumah lepas kerudung pak. Hati-hati satu helai rambut seorang perempuan akan masukkan empat laki-laki di dalam kehidupannya. Ibu jangan dipikir bib rumah saya nggak ada orang depan lu tuh ada pohon depan di rumah tuh ada tanah angin lewat itu semua makhluk Allah dan itu akan menjadi saksi di kiamah satu rambut perempuan terlihat oleh orang yang bukan mahram empat laki-laki akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang pertama ayahnya ayahnya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang kedua pamannya saudara dari ayahnya yang ketiga suaminya Yang keempat anak laki-lakinya Hati-hati empat laki-laki Cuman karena kita buka kerudung saat nyapu Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bip bagaimana orang tua saya nggak ada Saat itu terlihat yang bukan mahramnya Saat itu juga orang tua akan disiksa di alam kuburnya Itu baru alam kubur Belum di neraka Tuh. Saya ngomong gini cuman peringatan Mau diikutin silahkan, enggak ya udah. Yang jelas begitu di akhirat jangan manggil-manggil gua. Habib, Habib, Habib lu siapa ya? Tapi saya harapan, naudzubillah billalik. Saya sih punya impian, saya juga pengen masuk ke dalam surga ya Allah. Pengen-pengen banget. Tapi Allahumma mungkin ibu bapak yang ada di Ciluwuk ini masuk ke dalam surga. Saat ini dengar ceramah dapat hidayah Berubah di dalam rumah tangga Makin taat, makin soleh, makin soleha Begitu dapat hidayah Bapak terus sampai di akhir zaman Sampai di akhirnya Saat kita ketemu di akhirat Saya dicemplungin ke dalam neraka Saya harapan Bapak sama Ibu yang bisa nyelamatin saya Di dalam surganya Allah Amin Amin Bukan berarti saya pakai imamah Saya kasih nasihat Saya orang yang paling soleh Manusia nggak akan pernah luput dari dari mulai dosa, dari mulai lupa, semua itu akan diberikan setiap manusia. Tinggal kita bagaimana cara ngingetinnya. Saya ngomong begini mah khususnya nasihat buat diri saya. Umumnya buat kita semua mungkin cara berbedanya ada. Tapi tujuannya sama insya Allah kita mendapat keridhaan al Allah. Allah sudah ngajarin. Ibu bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng? Suami istri bapak mau nggak masuk surga sama ibu? Enggak katanya. Enggak apa di dunia aja nyusahin gimana di akhirat katanya. Ya mudah-mudahan semua Allah kumpulin kita di dunia, Allah kumpulin kita di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya pengen lama-lama di tempat ini. Udah asar belum? Belum. Asar jam berapa di sini? Jam empat, lu di Papua, lu Papua. Jam berapa asar sini? Setengah empat kurang ya, setengah empat kurang lima, tiga lima belas. Eh, ya, lumayan tiga menit lagi. Lah, ngapa? Emang perjanjiannya sampai asar. Kalau lewat asar ya nambah, Pikir gue odong-odong kali. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah madrasah Ramadan telah lewat dan kita sudah diajarkan dalam bentuk segala bentuk ibadah kepada Allah. Di dalam madrasah Ramadan di urusan pernikahan pun juga kita diajarin sama Allah, ketawaduan, kesabaran, semua diajarkan. Bu, Bu, di dalam kitab Duratul Nasihin, ibu bisa masuk sorga cuma gara-gara nyuci baju suami. Tahu? Tahu? Dari mana lu? Bu, bu, satu nasihat kata Siti Fatimah Az Zahra, barang siapa seorang istri yang mencucikan pakaian suaminya, pastinya Allah akan lebur dosa besarnya diganti dengan seribu pahala dan diangkat seribu derajat dan akan dimasukkan ke dalam surga Firdausul A'la. Amin. Tuh, lihat tuh. Pakai serak nyaut. Diangkat derajatnya. Amin. Tapi yang sekarang ini yang nyuci pakaian suami bukan ibu. Changhong, Samsung, Politron, Sanken. Makanya itu, itu tuh semua merek-merek itu diangkat derajatnya sama Allah. Harganya makin bulan makin naik. Betul nggak? Tuh. Bip terus bagaimana? Kucek dulu pakai tangan. Ambil bajunya kucek dulu. Abis itu mau cemplungin cemplungin. Gak apa-apa. Yang penting kena tangan dulu. Saat ibu ngejemur, ngejemur tuh pakaian. Semua yang terkena sinar matahari di hari tersebut akan beristighfar kepada Allah, mohon ampunan agar dosanya diampuni oleh Allah. Tiap hari lo nyuci kan? Nyuci gak tiap hari? Tuh caranya begitu. Yang ketiga sering-sering pegang kaki suami. Hahaha. <tik> pegang kaki suami. Bukan dipegang doang. Pijitin. Pijitin. Bu. Saat ibu pijitin kaki suami. Saat seberapa banyak tuh kaki yang terkena uh, tangan ibu. Dan di situ ada debu. Debunya itu akan menjadi saksi diomel kiamah. Bahwa tangan tersebut akan menyeret dia masuk ke dalam surganya Allah. Pulang dari sini seret kaki bapak. <Ceruhi> wih, wih, <ugh>, wih. <Syukur> Ini apa-apaan ya bapak? -apa? Ini tadi kata Habib suruh pegang-pegang kaki. Ini enggak sekarang juga PA. Ntar udah rumah. <Syukur> ya. Saya alhamdulillah pak Saya kalau kasih nafkah ke seorang istri, ke istri saya nih pak Ke istri saya Saya mah senang dikasih duit seberapa aja mah alhamdulillah Kerjaannya tiap hari pak Kalau saya pulang ceramah Dia Allah pak dipijitin kaki saya pak Begitu pulang bu Istri nggak bakal masuk ke dalam kamar dulu Nunggu saya di ruang tamu Sampai tidur-tiduran di meja tamu Begitu pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah pulang yang Udah Alhamdulillah Imamahnya diambil Jubahnya diambil Semuanya diambil tinggal kain sama apa kaos dalam saya doang. Sumpah demi Allah, lu mah porno lu. Belum, 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 itu mantar. Masukin ke dalam kamar, keluar lagi bawa baskom sama air anget bawa anduk kering. Dicemplungin Bu kaki saya. Dimasukin ke baskom anget-anget sambil dipijitin. Ya Allah, Pak. Lalu ngiri lo, ha, mangap-mangap lo. Pengen kan begitu, pengen kan? Emang enggak, enggak begitu? Enggak pernah? Enggak pernah begitu? Enggak pernah? Kawin sambil Sambil dipijitin bu, istri saya bilang yang capek-capek. Berapa jadwal hari ini? Empat yang. Ya Allah, kesian. Istri saya amplop di mana? <laughs> Emang dasar perempuan. Lah, tapi saya kan bangga. Ada kerjanya enggak? Bini lu. Duit, 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 dalah ya kerja kagak. Pak Didik tuh kayak begitu pak. Pak maaf jarak istri saya sama saya kurang lebih 13 tahun pak. Saya 37. Eh saya 37 istri saya sekarang 25. Udah mau 28 Januari besok. Tuh jaraknya jauh nggak Saya udah aki-aki istri saya masih denok demplon. Nggak lu modelnya ya beda setahun lu aki-aki dia udah nini-nini <laughs> ibu jangan egois lu ketawa aja lu makanya Allah tuh membolehkan seorang suami nikah dua, tiga, empat haho, haho jangan egois karena perempuan itu ada masa expired lu kayak sarden lu Adakah ada kadaluarsanya Betul nggak? Ada masa menopause, udah nggak ada produksi. Sekarang saya mau tanya, alasan ibu nggak ngasih bapak kawin lagi apa? Nggak terima sakit hati, entu setan bisikannya. Sekarang saya mau tanya, Salat lima waktu siapa yang perintahin? Boleh nggak kita langgar? Puasa bulan suci Ramadan siapa yang perintahin? Boleh kita langgar? Zakat siapa yang perintahin? dua tiga empat ada nggak di dalam Quran siapa yang bilang Allah urusan apa ibu ngizinin emang ibu lebih mulia dari Allah tenang Pak gue belain lo Pak ya. dikit lagi Pak dikit lagi lo pulang gue tahu lo ngelihat pelaminan dari tadi saya ngelihat pelaminan ya allah dulu gue nggak ada pelaminan begini katanya Pak sekarang saya mau tanya bapak duduknya di bangku kan kaki bangku ada berapa kokoh, goyang, keker, nggak jatuh. Itu baru bangku, gimana istri pak? Habib istrinya berapa? Satu. Eh tapi kan gue puas orang gue dijayanin. Lah bapak dilayani nggak sama ibu? Yah, boro -boro. Pak didik istri. Ya, kenapa? Karena tanggung jawab seorang suami kelak di ya, hari Istri banyak aturan di dunia, di akhirat ibu mah tenang. Urusan akhirat bapak yang bakal ditanya abis habisan oleh Allah. Kenapa istrimu tidak baca Quran? Kenapa istrimu tidak ibadah? Kenapa istrimu membuka aurat? Kenapa dan kenapa? Apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah? Tuh, tugasnya seorang suami. Makanya, Pak, jangan kira-kira kita mah pasti bakal masuk surganya doang. Kalau istri itu bisa jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Ibu, ibu bilang, enak aja bib. saya dinikahin masa jadi fitnah, masa saya, suami saya di fitnah. Lah bukan fitnah mulut tapi dengan sikap dan perilaku. Ibadah nggak mau, ngaji nggak mau, itu bapak. Apa kata Malaikat Jibril, ya, Allah, ya Rasulullah aminkan doaku. Saat Idul Fitri, Nabi turun dari mimbarnya, dijegat oleh Malaikat Jibril. Doa yang pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Gak ada ampun seorang anak yang durhaka sama orang tua, gak akan ada ampunan kecuali mendapatkan keridoan dari orang tua tersebut. Saya juga lagi bingung sama orang sekarang, sama cium tangan, udah luar biasa, sama kiai, sama ustadz, sama habib. wah Allah, masya Allah, bukan main, minyak wangi gua sampai kalah, begitu cuma. Coba cium tangan orang tua. Belum tentu tiap hari cium tangan orang tua. Hati-hati, Imam Syafi'i juga mengatakan sebanyak apapun uang yang kalian berikan, nafkah kepada orang tua kalian dengan cara kalian menggendong mereka untuk melaksanakan haji sampai kembali lagi ke negeri kalian. Demi Allah, jika kalian menyayat hati orang tua sampai mengeluarkan air mata, surga, haram untuk kalian. Hati-hati, ini untuk masalah orang tua. Hati-hati. Yang kedua kata Malaikat Jibril Ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri Yang durhaka kepada suaminya Tuh Bib kalau suami yang durhaka nggak ada Hadisnya nggak sampai situ Lemang benar Tanya kiai Loh hadisnya cuma sampai dibilang istri yang durhaka kalau ibu durhaka itu urusannya sampai dunia di akhirat nanti bapak yang bakal ditanya abis habisan sama Allah. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah, seorang suami yang ketiga. Apa kata malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang jika ada saudara yang memutuskan silaturahminya. Ibadah enggak akan diterima sama Allah. Silaturahmi, jalanin terus. Apa kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi yang pertama akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang kedua orang yang pandai bersilaturahmi rezekinya akan dibuka luas oleh Allah." Yang ketiga kata Nabi, orang yang bersilaturrahmi dengan pandainya, matinya akan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Alamin, jalanin. Jalanin semua. Sama orang tua kita taat. Sama suami kita taat. Sama setangga, sama saudara, silaturrahmi yang baik. Apa sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Wahai para laki-laki, setelah kalian solat subuh, jangan kembali tidur, keluarlah. Carilah rezeki Karena di waktu subuh tersebut Rezeki akan dibuka seluas-luasnya Coba kalau bapak nggak percaya Besok habis sholat subuh datang ke rumah tetangga Insya Allah kopi pasti bakal keluar Asal jangan tiap hari Tetangga juga gedek Betul nggak? Tuh lihat Nyata Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulin di dunia saat ini Allah kumpulin kita juga di dalam syurganya Allah Amin ya Rabbal Nah, yang terakhir jangan lupa sering-sering baca Ya Arhamar Rahimin selama bulan syawal Setiap habis salat Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin Farrij alal muslim Dibaca sebanyak tiga kali Sebanyak selesai salat dibaca Yuk sama-sama di hari ini kita baca Ya Arhamar Rahimin Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat dan taufik dari Allah Amin Ya Rabbal يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين dulu dulu. Nih hadroh udah dibayar belum? Malas mainnya. Potong dah 2 juta. Main ya. Main ya. -ra ya rahimin, Ya rahimin, Ya rahimin. فرج على المسلمين يا أرحم, يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فتح القبول وتمام كل سور وما أمر صلاة الجنة مبحرًا وباتناً في الدين والدنيا والآخرة دافئةً لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا, ولوالدينا, ولوالدينا في ديني مع في والعافية وعلانية أن الله نور قلوبنا أن الله ينوير قلوبنا أن الله ينوير قلوبنا وقلبنا مع الضغاء والحداء والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة ولمدحن بحج سيد ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

yang sudah dapat jodoh belum diberikan keturunan disegerakan memiliki keturunan yang saleh saleha amin rabbal alamin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina alhusna bi hormatihim wa'amidna fi tariqatihim wal muafatin minal fitan ya al ba'al syafa يا البال <سؤال> وشفاعة يا البال <سؤال> وشفاعة كل <سؤال> قربة تنجلي بكم بكل <سؤال> أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أحل المدينة درك على المدينة درك أحل المدينة يا تريم عالها يا تريم عليها يا تريم عالها وفاء كريم رحيم يا فرج الحمد يا كشف الغم يا من لأبدي يكفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحيط في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين كرّم لبيني مهدي بكاكن بدو ما في Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.